Kali ini kita akan menyaksikan adegan romantis Dewa dan Nana. Saat ini Dewa mengajak Nana untuk pergi makan siang yang sangat romantis. Pada momen ini, Dewa meminta maaf kepada Nana atas sikapnya beberapa hari ini yang selalu marah-marah dan sedikit acuh padanya. Dewa mengakui bahwa pada saat itu ia sedang terbakar cemburu mendengar Nana adalah mantan kekasih Roni. Dengan ketulusan hatinya, Nana memaafkan Dewa dan meminta Dewa agar kedepannya tidak gegabah dan gampang emosi dalam menghadapi suatu masalah. Dan Dewa pun berjanji akan memperbaiki sikap dan kelakuannya dan berusaha menjadi suami yang baik untuk Nana. Akhirnya Dewa dan Nana sepakat untuk membuka lembaran baru dan kembali menjalani hidup rumah tangga mereka. Semoga mereka akan selalu rukun dan bahagia.